Dilansir dari Gelora.co, BPN Prabowo bilang elektabilitas Jokowi akan tertinggal, makanya ofensif. BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno mengklaim elektabilitas capresnya sudah menyalip pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Tim ses pasangan nomor urut 02 yakin elektabilitas Jokowi akan tertinggal jauh 2 bulan ke depan. Elektabilitas sudah mulai crossing, dan kami yakin 2 bulan ini Jokowi tertinggal jauh, kata jubir BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno, Daniel Anzar Simanjuntak saat dihubungi Minggu 3 Februari. Daniel mengatakan, elektabilitas capres-capresnya terus meningkat. Itu sebabnya, kata Daniel, Jokowi menunjukkan pernyataan menyerang. Makanya beliau kelihatan totally offensive, terangnya. Senada dengan Daniel, Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian juga mengatakan survei internal timnya menyatakan elektabilitas Prabowo Sandiaga terus menempel petahana. Dia bilang dukungan masyarakat ke Prabowo tak terbendung. Elektabilitas Prabowo Sandi tak terbendung. Mohon doa dan dukungan semua pihak. Tagar 2019 ganti presiden, insya Allah terwujud dengan kemenangan Prabowo Sandi. Ujarnya saat dihubungi terpisah.